05 ini ya? 05. Oh. Jadi pasang main. Dapat semua hilang ya. Ini enggak dapat nih. Bisa nih, Pak. Tiga itu. Kami enggak ada itu. Kenapa? Diduga ini sengaja apa? Ada kawan komputasi. Namanya benar dari informasi dari apa itu pengakuan. Sini kok. Aku bilangnya namanya juga pasar. Jadi sebenarnya ada jaga malam satu orang di tempat kita itu, di samping pasar kita ada yang jaga malam. Tapi yang jaga malam pun jadi korban. Jadi yang pasti kalau saya datang ke sini kira-kira jam 1 kurang 10 saya duduk di tempat, setengah kios saya masih bisa kulihat. Tapi karena udah terbakar setengah, ya kutinggalkan. Kira-kira kerugian kita berapa ini, Pak? Kalau kerugian untuk aku pribadi berkisar 200 sampai 150 lah. 150. Ini kita jual apa aja nih kita nih, Pak? Aku jual alat-alat pertanian, parang cangkul gitu, sama pecah belah. Ada nggak barang-barang yang bisa kita selamatkan? Tidak, satu biji pun nggak bisa diselamatkan. Satu. Kira-kira apa harapan kita nih, Pak? Ya, harapan kita pada pemerintah khusus PD Pasar yang menangani pasar ini, ya, mohon ditingkatkanlah ketertibannya, ditingkatkan keamanannya, karena hampir tiap bulan kami di ancam-ancam seperti ini. Contohnya setelah kebakaran yang di Pulau D, baru ada lagi terbakar kios kawan kami yang di situ, baru di Pulau apa ini yang di sini Margana Baban, baru diancam ke sana di Permonja, baru itu bisa kita matikan, kita tasi, baru di belakang ini di X terminal dua kali pengancaman. Bisa kita matikan apinya. Baru ini sebenarnya udah dua kali. Dan ini yang ketiga kali enggak bisa kami selamatkan. Dua kali masih bisa kami selamatkan. Karena yang jaga malam Bapak yang merga silalahi, dia dua kali kena terbakar tangannya hanya menyelamatkan kain yang di dalam. Barang-barang yang dijaganya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.